Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Fernia Meiliana. Halo guys, jadi untuk video kali ini aku akan unboxing, aku akan review tentang belanjaan aku di Shopee. Aku akan kasih tahu kalian barang apa sih yang aku beli saat ini dan apa sih spesialnya barang yang aku beli ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Hai, pasti penasaran kan barangnya apa aja? Dan di toko ini Vanessa Hijab namanya. Dia itu jual hijab, jual jilbab itu murah banget. Waktu aku beli itu hanya 5.000. Penasaran kan jilbab 5.000 itu seperti apa? Oke, sebelum kalian lanjut pastikan kalian sudah like, subscribe dan tonton sampai akhir ya. Oke, nggak usah lama-lama, kalian langsung nonton aja. Tadaaa, jadi ini adalah paketannya, paketan dari Vanessa Hijab. Kalian bisa langsung cek store-nya di sini. Kemasannya seperti ini, rapi banget. Menurut aku suka untuk kemasan yang tidak terlihat dalamnya seperti ini, sehingga tidak bikin orang kepo. Jadi ini pengirimannya dari Semarang ke Surabaya ya. Dia pakai JNT Express. Oke, langsung kita buka aja ya. Aku nggak sabar mau buka paketan untuk jilbab seharga 5.000. Oke, aku buka. Ini harus pelan-pelan karena kayaknya dia fresh banget. Sebelum aku lepasin satu-satu, aku mau cek dulu daftar list belanja aku yang ada di situ. Ada berapa barang kita cocokin sesuai atau tidak ya. Aku lihat handphone dulu. Oke, di situ aku belanja 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 item barang dengan total 40.600. Jadi ini free ongkir juga. Aku pakai voucher yang ada di Shopee. Jadi ongkirnya sebenarnya 18.000 tapi free jadinya nol ongkirnya. Mau jatuh. Jadi teman-teman, seharga 40.600, aku ulangi lagi ya, 40.600 dan rincian barangnya ini aku belinya di Vanessa Hijab, murah-murah banget. Ada 6 item kita cocokkan. Ini benar 6 item apa enggak ya? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan dia nyerahin ini di dalamnya ini. Biasanya aku gak pernah lu dapet yang gini. Biasanya ya ditempel di sini, tapi ini rincian barangnya ada di sini. Oke, dan ini apakah sesuai dengan yang aku beli di aplikasinya Shopee? Aku cek aja barangnya satu per satu. Tadi bener ya, ada 6 item. Sekarang kita cocokkan untuk warna dan jenisnya sama apa enggak. Oke, langsung aja. Oke, untuk barang yang pertama adalah scrunchie hijab. Kuncir ya, kuncir. Bahannya diamond, motifnya random. Ini yang bikin aku kepancing buat order di Vanessa Hijab karena harganya cuma 1.750. Aku cari kayaknya ini scrunchie dengan harga 1.750. Oke, aku buka langsung. Dia ada kemasan plastiknya kayak gini. Bahannya memang benar, bahannya diamond crepe.
seperti kalau kalian apa namanya bahan pasmina seperti ini kan juga pernah aku review di Shopee haul aku yang di video ini, kalian bisa cek bahannya kayak gitu. Pada umumnya bahan diamond crepe ya, dan tepinya itu dia dineci dan warnanya menurut aku cantik pink, terus dia necinya dineci warna lain, warna biru, birunya biru muda gitu, soft. Jadi menurut aku ini cantik ya, menurut aku cantik dengan harga 1750. aku suka. Kalau kalian pengen beli yang seperti ini, kalian langsung cek aja ke Vanessa Hijab, dan linknya pasti aku kasih di deskripsi box aku yang ada di bawah. Oke, ini copot. Ini adalah barang yang pertama dan aku suka. Oke, untuk barang yang kedua langsung aja. Benar, hijab Bella Square segi 4. Bahannya apa ini? Bahan poly cotton atau double hyphen, yang looknya bagus gitu guys keterangannya ya. Bahannya pokoknya poly cotton lah. Ngomongnya gimana sih, bener nggak? Poly cotton. Kayak gitu ya. Ukurannya 110x110 cm. Standar hijab segi 4. Warnanya T-Rose. Dan tara, ini dia. Ini sesuai seperti warna yang aku order di pesanan T-Rose ya. T-Rose. Yaitu warna-warna pastel. Warna pastel dan ngeping-ngeping gitu. Warna kesukaanku, ada pink-pinknya, ada warna nude-nude-nya gitu. Ini kalau kalian, ini mudah-mudahan bisa lihat ya. Ini dia itu ada jahit tepi ya, sekelilingnya itu semuanya dijahit tepi, bukan dineci. Rapi banget, lumayan rapi ini jahitannya. Nah, dijahit tepi semua ya. Dan untuk bahannya, dia bahan polycotton memang seperti ini ya, agak-agak transparan gitu. Kalau kalian kalau biasa beli jilbab Bella Square pasti tahu lah bahannya seperti apa. Ini kan ya kayak gini, cuman ini ujung-ujungnya itu tidak ada yang keluar-keluar gitu loh, benang-benang. Jadi menurut aku dia rapi dan warnanya cantik. Untuk bahan seperti ini sudah pasti kalau dia masih transparan, tapi kalau di double pakainya segitiga gitu kan ya, pasti nggak kelihatan. Atau kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa pakai daleman, pakai ninja maksudnya. Ini warnanya cantik ya, kayak ngeping-ngeping gimana gitu. Ini kalau misalkan ada cahaya ya, tapi tidak seterang ini kalau kalian lihat secara langsung, karena mungkin ini efek dari cahaya atau efek dari kamera, dia lebih terang warnanya. Sebenarnya ini agak gelap satu tingkat dari warna yang kalian lihat. Oke, untuk harganya sendiri, dia waktu aku beli ini ternyata harganya cuma 5.000 teman-teman. 5.000 teman-teman bisa udah dapet apa jilbab seperti ini, udah bisa gaya. Tapi cuman sayangnya waktu itu aku mau beli banyak, dan ternyata yang lagi promo di toko ini cuman belibet banget namanya, cuman bisa beli satu item. Jadi aku pilih warna yang cantik ini, yang T-Rose ini. Jadi ini 5.000, kalian sudah bisa gaya. Lumayan banget kan 5.000 kayak gini. Nanti di akhir video aku akan kasih apa ya, contoh pakai jilbabnya. Ini dipakai rapinya di aku kayak gimana, dan cantiknya dipakai itu seperti apa. Kalian bisa tonton di video sampai akhir ya, maksudnya bisa. Ngomongnya gimana sih, belibet banget. Tonton
sampai akhir supaya kalian tahu untuk look yang bagus seperti apa pas aku pakai jilbab ini. Itu aja loh, ngomongnya begitu banget. Oke, ini barang yang kedua dengan jilbab harga 5.000. Menurut aku oke banget dan aku suka. Oke, kita lanjut untuk barang yang ketiga. Oke, ini barang kedua. Barang ketiga yaitu Rainbow Pink Salem. Oh, jilbab segi empat linen rubiah Rainbow Pink Salem. Ini harganya 7.000. Oh, ternyata yang ini sesuai dengan gambarnya. Kalian bisa cek harganya ini 7.000. Tada! Ini adalah 7.000. Ini aku pilihnya yang agak bingung ya. Aku sebenarnya pilihnya kan Pink Salem, cuman atau memang namanya kayak gitu nggak tahu ya. Ini kayaknya rainbow dengan benangnya itu pink sama biru, terus dasarannya putih. Sedangkan yang aku pilih itu sebenarnya Pink Salem gitu loh. Apakah memang ini atau bukan ya, nggak tahu. Yang penting nggak apa-apa lah ya, untuk motif ini aku belum punya juga. Oke, kita langsung buka aja ya. Ini harganya 7.000, murah banget. Tapi kita lihat dulu bahannya seperti apa. Ini sebenarnya dia lucu loh, jilbab bahan linen agak sedikit kaku ya jilbabnya, karena memang bahannya kan linen. Nah, ini yang bikin lucu itu rainbownya sendiri, dia ada pink sama birunya. Nah, ini full loh, dan pinggirannya dia dineci. Secara kain dia, kalian ngerti kain linen yang apa, jarang-jarang gini loh. Oke, ya. Dan ini full sampai ke bawah semuanya ada motif kayak gini. Ada kayak serabut-serabut kain gitu. Dan ini kalau dipakai Nah. Cantik ya, lucu ya. Lucu loh, tapi teman-teman nggak apa-apa sih dikasih yang warna putih. Aku nggak ngerti ini kesalahan pengiriman atau memang ini yang dinamakan Pink Salem, karena kalau di pilihannya itu cuman rainbow, nggak ada rainbow. Intinya yang linen yang rainbow. Sebentar aku cari tahu ya secara detail. Sebenarnya di gambar itu ada ini, ada pilihannya jenis-jenisnya. Memang ada yang putih, ada yang hijau, ada yang warna pink, kuning, biru gitu kan, gading. Banyak sih pilihannya, cuman aku dapetnya yang putih. Waktu aku pilih itu yang Pink Salem. Mungkin waktu itu stoknya lagi habis ya, tapi nggak apa-apa, menurut aku ini juga bagus, lucu banget, lucu ya, bikin efek menurut aku lebih imut, lebih muda gitu loh. Buat kalian yang suka hijab-hijab lucu, ini referensi banget buat kalian. Juga harganya murah banget karena cuma 7.000, dapat jilbab segi 4, jilbab linen. Ini nggak menurut aku nggak tembus kok. Kalau kalian cuma pakai ciput gitu atau daleman, cuman inner rajut gitu, ini sudah oke. Menurut aku ini oke banget. Ya, terus aku happy dengan harga 7.000 dapat jilbab yang lucu deh. Oke, kita lanjut untuk barang yang keempat. Barang keempat adalah, sebentar aku cari tahu dulu ini jilbab gimana sih. Jatuh. Oke. Barang keempat, ntar aku lihat dulu. Oh ya, ini pasmina diamond warna milo dengan harga
15.890. Pasmina Milo warnanya 15.890. Oke, aku cari pasmina yang ini. Ini bahannya ini ya, ukurannya 175x75, bahannya bahan diamond georgette, tulisannya gitu teman-teman. Melar atau stretch, enak dipakainya, adem pula. Coba kita review ya, bener apa enggak, bisa ngikutin bentuk wajah kita. Recommended buat kalian pecinta pasmina, wajib di order. Oke, aku buka dulu ya. Harganya 15.000, kalian langsung aja kalau tertarik cek di Vanessa Hijab. Oke, bahannya diamond. Oh betul, beda sama ini. Kalau ini diamond crepe itu dia kan nggak seberapa melar ya. Diamond crepe ini diamond crepe yang waktu itu aku beli ini 10.000 dan ini 15.000. Ini sih lagi promo ya, 10.000. Ini 15.000 juga lagi promo, bahannya diamond jewels tadi yang bisa melar stretch. Bentar, kita buktikan. Wow. Oke, ini bisa fix, bisa melar. Ini kayaknya ditarik, ini bisa, dan ini kayaknya nyesuaiin bentuk wajah kita. Ya. Ntar ini warnanya bener sesuai dengan orderanku Milo. Untuk ukurannya bener 175, sesuai dengan apa panjang pasmina pada umumnya. Dan ini oke, fix. Aku jatuh cinta banget sama pasmina ini. Warnanya sesuai banget yang lagi aku cari Milo, dan aku lagi cari pasmina yang bisa molor-molor kayak gini. Oke, nextnya aku akan coba di Vanessa Hijab untuk warna-warna yang lain. Selama aku nge-review Shopee haul tentang jilbab, aku belum nemu yang kayak gini. Nemu pertama kali di Vanessa Hijab, kalian bisa langsung aja cek store-nya dengan harga 15.000. Aku cinta banget. Oke, ini aku suka warnanya Milo, cantik. Gimana? Kalian juga suka untuk warna-warna seperti ini? Oh ya, aku mau cek untuk pilihan warna dari pasminanya, dia ada berapa warna ya guys. Bentar, ini nggak bisa sih, harus. Cuman kalau aku lihat gambarnya, aku geser-geser gitu, dia banyak banget warnanya, dan ada warna yang perbedaannya tipis-tipis gitu loh, warna-warna pastel, warna-warna pink, warna-warna ungu, atau warna-warna kayak coklat-coklat gini, milo-milo gini, banyak banget. Kalian ngelihat sendiri aja deh, coba ya. Oke, fix aku suka ini, sesuai dengan gambarnya juga. Oke, ini barang yang keempat ya. Oke, langsung aku lanjut untuk barang yang ke untuk barang yang kelima ada segi empat linen rubia nude, yang warna nude. Aku beli dua, yang ini nude sama Milo, harganya 5.500. Warnanya ini tipis banget, yang nude sama Milo. Ya, nude sama Milo. Aku nggak, menurut kalian yang Milo yang mana ya? Milo mungkin cenderung yang coklat ini ya. Coba aku buka yang ini. Atau nggak tahu lah yang mana, yang nude sama yang Milo. Bentar. Tapi ini sesuai dengan rincian yang ada di dia di awal tadi, udah ada kertas ini kan. Nude ada, Milo ada. Cuman ini warnanya tipis banget, hampir sama nude sama Milo. Aku suka banget. Aku buka pertama yang lebih muda ya. Entah ini nude atau Milo, maafkan aku karena ini aku tidak ada tulisan juga di sini. Tapi aku yakin kalau ini cantik banget dipakai. Bahannya linen rubiah yang kayak tadi itu,
Nah. Ya. Nah. Nah. Dia cantik. Cuman ya gitu, bahannya itu kalinan kan kaku gitu kan ya. Nah, ini sama kayak yang rainbow tadi yang harga 7.000, dia pinggirnya di neci gitu. Nah, transparannya seperti ini. Full ada kayak apa serabut-serabut kain gitu. Dan kalau di double, nah makainya gini, guys. Dan menurut aku ini okay banget. Nah, di wajah kan coba kalian lihat. Nah. Nah, cantik kan? Oke, pastikan kalian nonton sampai akhir supaya tahu ini rapinya gimana untuk looknya. Dan oke, fix. Aku suka ini. Dengan harga 5.500 kalian bisa dapat jilbab ini. Oke, ini barang yang kelima dan barang yang terakhir. Ini warnanya agak gelap sama yang tadi. Ya. Oke. Sama ya. Ini lagi aku lagi suka beli yang motif kayak gini sih karena dia menurut aku lucu banget. Ada serabut-serabutnya kayak gitu. Ya. Sebagai menurut aku untuk koleksi jilbab kalian, untuk nambah koleksi gitu ya. Menurut aku ini wajib kalian punya. Oke, oh ini warnanya lebih tegas gitu kan daripada yang tadi itu kayaknya lebih hangat kan. Kalau ini lebih tegas, lebih kesannya agak ke formal gitu kan, lebih serius gitu. Oke. Ini lumayan banget menurut aku dengan harga segitu ya. Oke, teman-teman. Pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Supaya tahu looknya seperti apa. Oke, guys, itu tadi adalah keenam produk yang aku beli di Vanessa 3. Untuk kalian yang pengin tahu seperti apa looknya, kalian langsung nonton aja sampai akhir. Barangnya ini adalah barang keenam, ini barang kelima, terus mana tadi, ini barang keempat, barang ke berapa ya, lupa aku urutannya. Ini ketiga, ini kedua, ini yang pertama kuncir. Nah, warnanya cantik-cantik kan. Jadi ini adalah keenam barang yang aku beli dengan harga 40.600. Murah banget kan? Oke, guys, itu tadi adalah barang-barang yang aku beli di Vanessa Hijab. Ada 6 barang yang menurut aku suka banget semuanya dan warnanya cantik-cantik dan pastinya murah banget. Kalian langsung cek aja di Vanessa Hijab. Oke, untuk misalkan ada koreksi atau ada salah dalam penyampaian, silahkan kalian tinggalkan komentar di sini. Atau kalian yang punya referensi ide, aku harus review produk apa dan belanja di mana, kalian langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang suka video ini, pastikan kalian like. Dan untuk kalian yang ingin merekomendasikan kepada teman-teman kalian yang lagi cari hijab murah tapi lucu-lucu banget, kalian langsung aja share video ini ke teman kalian
Dan pastinya aku minta dukungan kalian buat subscribe aku biar channel aku terus berkembang. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan see you on my next video. Bye-bye.